Tuhan Yesus akan menolong Nathan. Tentu saja percaya. Selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membantu dan menolong kita semua dari COVID. Berdoa, selalu menjaga kebersihan, pakai masker, di rumah saja, selalu cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain. Shalom adik-adik. Di pagi hari ini, gimana kabar adik-adik semua? Pada sehat-sehat semua toh? Suka cita kan? Oke? Hari ini kakak lagi ada di... Kakak lagi di sampan ya adik-adik. Lihat nih. Kakak lagi mengarungi dua pulau. Oh, sebelah kakak ada orang nih ya. Dan kakak saat ini sangat suka cita karena adik-adik pun mengalami suka cita yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak enak mungkin, ataupun di dalam pergumulan apapun, ataupun mungkin merasa bosan di rumah, adik-adik tetap berharap kepada Tuhan dan tidak pernah pantang mundur, tidak pernah surut imannya, karena Tuhan kita lah adalah Tuhan yang besar. Oke adik-adik, nah di pagi hari ini yuk, sebelum kita memulai ibadah pada saat pagi hari ini, adik-adik yang masih jalan-jalan, masih gangguin adik-adiknya tuh. Tuh kakak gak bisa lihat tuh. Ayo, sini yuk. Kumpul di sini. Bareng-bareng sama papa mamanya, kita bersama-sama untuk beribadah. Kita bersama-sama berkumpul supaya kita bisa beribadah dengan bersama-sama. Dan nanti juga kita boleh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Oke. Yuk adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Begitu besar berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh ada di tempat ini, boleh merasakan sukacita yang besar daripada Tuhan, walaupun di tengah kondisi yang tidak enak Bapa, walaupun di dalam pandemi Bapa, tapi biar akhirnya Tuhan, kami yakin percaya bahwa kuasa dan kasih-Mu itu tidak pernah surut bagi kami. Biar akhirnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biar akhirnya Tuhan, kami akan melihat bahwa kuasa Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami sepanjang hari. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan di dalam kami beribadah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Yuk, sekarang bagi adik-adik yang masih duduk, yuk kita pakai berdiri bersama-sama. Kita mau sukacita bernyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyikan Yesus Kau Kasih Jiwaku. Yuk, adik-adik, semuanya berdiri. Yuk. Yesus Kau Kasih Jiwaku, sungguh ku percaya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari,
sampai kedengarannya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu, katakan dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Haleluya Yesus kekasihku, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Katakan lagi, sayang. Adik-adik, saatnya sudah selesai kita menyanyikan firman. Menyanyikan lagu buat Tuhan, menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Kita sudah bersenang-senang. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita duduk sejenak, kita duduk yang manis. Kita boleh untuk mengambil sikap sempurna untuk kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Kita angkat pujian. Kau sungguh indah. Mari adik-adik angkat lagu dengan sungguh supaya Roh Kudus turun ke atas. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau Allah yang layak dipuji.
aku terpesona kala pujian bagimu ya Tuhan. Aku tahan batas, hanya kau yang layak kuat. Katakan kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya kau yang layak ku agungkan. Katakan hanya kau yang layak, hanya kau yang layak, hanya kau yang layak, hanya kau yang layak ku agungkan. Mari adik-adik, kita akui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan sayang kepada engkau. Dia begitu menaruh cintanya kepada engkau. Walaupun di dalam segala hal, apapun yang terjadi, marilah adik-adik, engkau tidak surut imanmu, tetapi biarlah engkau makin percaya kepada Tuhan. Sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun permasalahan kita, jika kita tidak mampu melakukannya, ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengambil segala beban kita. Mari kita sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Glory. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan, tak sedikit pun kau tinggalkan kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kami naikkan pujian syukur. Yesus baik, sangat baik. Mari adik-adik, Tuhan rindu memerlukan kau. Nyatakan pujian dan syukur pada Tuhan, sebab Yesus baik. Dalam segala hal Dia mampu untuk melepaskan engkau dari segala hal-hal yang mungkin berat bagi engkau adik-adik. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidupmu, biarlah engkau tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan sekalipun engkau putus harapan, tetapi biarlah bersama-sama dengan Tuhan kita yakin dan percaya bahwa apapun dalam kehidupan kita, kita bisa melewati itu semua. Adik-adik, yuk, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mengucap syukur Bapa kalau Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Bahkan dengan nyawamu Bapa, Engkau rela menggantikan kami Tuhan. Kami yang seharusnya ada dan menerima kematian, tetapi Engkau menebus kami sehingga kami boleh Tuhan untuk beroleh keselamatan yang kekal daripada Engkau. Biar kiranya Tuhan, kami tidak lagi Tuhan berputus asa, karena kami yakin percaya Tuhan, ada kuasa yang lebih besar daripada segala ketakutan dan juga segala hal-hal yang membuat kami merasa takut. Karena kami yakin percaya, segala ketakutan kami dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan, Engkau mampu menyurutkannya dan kami boleh menjadi pemenangnya Tuhan. Biar kiranya Bapa, untuk firman disampaikan nanti, kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anakmu, setiap firman ini diberitakan, biar kiranya Tuhan boleh menjadi rema dan biarlah boleh melekat dalam hati adik-adik, berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda, dan boleh ya Tuhan menjadi kekuatan dan juga ya Tuhan,
Kami boleh ya Tuhan untuk menerima sukacita yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa ya, tetap stay at home. Sementara ini lagi banyak orang yang terkena virus corona. Jadi meskipun kalian mungkin bosen, kalian mungkin kesepian, nggak ketemu teman-teman, kalian tetap nggak boleh keluar-keluar dulu ya. Patuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan orang tua kalian. Gimana minggu kemarin? Kalian masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Kalau ceritanya lupa, siapa yang cerita? Ayo, ingat nggak siapa yang cerita minggu lalu? Iya, yang cerita minggu lalu, Kak Bob. Ceritanya tentang pembawa damai. Adik-adik harus selalu menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Oke, minggu ini kakak ingin cerita tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirim satu orang pribadi, satu orang penolong untuk menolong murid-muridnya. Ya, yang disebut sebagai Roh Kudus. Nah, bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Boleh kalau mau dibuka Alkitabnya dulu. Ya, udah ketemu kan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Sebelum kakak lanjutin, kakak mau kasih video dulu tentang Roh Kudus yang datang sebagai penolong. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya, adik-adik, gimana? Tadi sudah nonton videonya kan?
Adik-adik pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk dari Roh Kudus datang. Jadi Roh Kudus itu waktu datang dalam bentuk lidah api. Apa sih fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kalian? Bisa dilihat yuk dalam Yohanes 14 ayat 26. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi, di sini fungsinya Roh Kudus itu banyak banget. Selain bisa mengajarkan sesuatu kepada adik-adik, dia juga bisa mengingatkan adik-adik akan akan perkataan Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik harus berdoa, meminta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Misalnya, adik-adik lagi sedih nih, adik-adik boleh berdoa, minta Roh Kudus untuk memberikan sukacita. Kemudian, kalau adik-adik lagi di rumah nih, ketakutan, mungkin hujannya lagi deras, pakai badai, pakai petir, adik-adik bisa minta tolong Roh Kudus, bisa berdoa pada Roh Kudus untuk minta damai sejahtera. Jadi, jangan lupa ya, adik-adik berdoa sama Roh Kudus, minta pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan adik-adik. Oke, sebelum kakak selesai firman hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaatmu yang sedang beribadah di rumah-rumah. Urapilah kami supaya memiliki hati yang mengasihi, mencintai, menghormatimu, dan mau melayani sesama kami. Limpahkanlah dengan damai sejahtera, agar terangmu semakin bercahaya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ubahkanlah kami hari demi hari menjadi orang yang lebih baik, yang selalu bisa bersyukur, bersabar, dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan semua perlindungan bagi jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Salatiga supaya virus corona tidak semakin menyebar. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang yang positif corona sembuh ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Wali Kota serta jajaran dan DPRD serta anggotanya berkati Pak Wali Kota dan DPRD biar bisa bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Pakailah Pak Wali Kota dan DPRD menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Sebentar, aku akan berdoa untuk para tenaga medis. Tolong berkati supaya tenaga medis bisa bekerja sepenuh hati menolong orang yang terkena wabah COVID-19. Berikan kesehatan dan terhindar dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga berkati orang yang terkena wabah COVID-19 supaya bisa sembuh kembali dan bersama keluarganya lagi. Juga Tuhan berkati TNI dan Polri supaya diberi kesehatan dan terhindar dari sakit penyakit. Tolong berkati supaya bisa mengamankan warga dengan baik. Juga Tuhan berkati pandemi corona supaya cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya saya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus yang baik, tolong berikanlah Pak Presiden dan para menteri hikmat kebijaksanaan dalam mengatur perekonomian saat ini. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk orang-orang yang kurang mampu agar dapat
memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, berikanlah Pak Presiden kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami wabah COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah ini mulai dari Bapak Presiden beserta semua menteri dan staf pemerintah juga bagian percepatan penanganan pandemi COVID-19. Mampukanlah mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana agar dalam menangani masalah yang ada bisa adil bagi seluruh rakyat. Dan kami juga berdoa buat rakyat supaya mereka mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menaati setiap aturan-aturan yang ada agar dapat memutus penyebaran virus COVID-19. Berikanlah sikap yang jujur dan tulus bagi setiap pimpinan-pimpinan yang dipercayakan untuk membagi bantuan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan perekonomian. Pulihkanlah negeri kami Indonesia ya Tuhan, biarlah kami belajar dari masalah yang ada saat ini. Mampukanlah kami untuk tetap bersandar dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat kesempatan Eagleness hari ini Bapak. Bapak, terima kasih buat firman yang telah kami boleh dengarkan Bapak. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kami, kehidupan adik-adik di rumah maupun di sekolah nanti Bapak. Biarlah pimpinan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu saja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa ya, tonton terus YouTube-nya Eagleness. Dadah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, toh? Adik-adik, jangan lupa ya, firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, biar kiranya boleh tertanam dalam hati adik-adik, dan biar kiranya tidak menyurutkan adik-adik dalam segala hal, tapi semakin kuat imannya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, kakak mau memberi pengumuman pada saat pagi hari ini. Yang pertama, untuk adik-adik bisa menghubungi mentornya untuk penugasan untuk minggu ini. Jangan lupa ya, untuk setiap adik-adik, jangan lupa untuk menghubungi mentornya dalam hal penugasan. Yang kedua, untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa lihat di bawah ini. Mari kita tetap menabur di dalam situasi apapun, dan biar kiranya persembahan kita boleh berbuah harum di hadapan Tuhan. Amin adik-adik. Nah, sekian pengumuman dari kakak. Kami semua yang ada di sini mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.